Bagi warga ibu kota saat musim hujan, kawasan yang selalu menjadi langganan banjir adalah kawasan Kampung Pulo. Kira-kira seperti apa kondisi di sana pasca hujan lebat sore ini, dan sudah ada Wahyu Seto Aji yang siap melaporkannya langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Silahkan Wahyu. Ya, baik Lovi dan pemirsa, berdasarkan pantauan kami di titik bahu jalan Jatinegara Barat, ketinggian air di sempadan Sungai Ciliwung mencapai ketinggian 250 cm. Dan sejak tadi pagi memang ketinggian Sungai Ciliwung sendiri 150 cm, namun karena hujan deras yang baru saja mengguyur Jakarta, sehingga menyebabkan ketinggian berubah sekiranya 100 cm. Meski demikian, dapat dikatakan ketinggian air Sungai Ciliwung dapat dikatakan normal. Dan memang Lovi sebelumnya dikabarkan bahwa beberapa rumah yang berada di Kelurahan Bukit Duri dan juga Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara sempat tergenang air kira-kira setinggi 10 hingga 30 cm. Meski demikian, ketinggian air tersebut dapat diatasi karena suku dinas Tata Air Jakarta Timur telah menerjunkan pompa untuk menyedot air yang mengenangi beberapa rumah di kawasan tersebut. Dan berdasarkan pantauan kami hingga saat ini tidak nampak penduduk atau masyarakat di area bantaran Sungai Ciliwung melakukan evakuasi atau mengungsi di tempat yang lebih tinggi untuk mengamankan barang-barang mereka. Karena memang berpeluang hujan akan mengguyur Jakarta karena telah memasuki bulan Februari. Dan memang hingga saat ini ketinggian air telah normal dan tidak menyebabkan beberapa area terdampak genangan air. Untuk sementara demikian Lovi.